Karena ini cara kuno, tapi biarpun kuno ini sangat membantu sekali pada Pak Tukang. Nah ini. Nah, ini dilepas oleh Pak Tukang. Nah, ini pasan. Nah, ini pasan. Nah. Master balok kantong secara dibungkus, teman-teman. Oke, bagaimana tata caranya silahkan ditonton sampai habis. Jangan lupa untuk di subscribe yang belum subscribe.
Berarti yang tadi, nah ini disambung oleh Pak Tukang kita yang menggunakan cakok. Ini cara kuno tapi hasilnya itu tetap sama, teman-teman. Bagaimana caranya, yang penting itu hasilnya bisa bagus dan rapi. Kalau saya tadi tidak menggunakan ini cakok ini, menurut sana ini cara kuno, tapi biarpun kuno ini sangat membantu sekali pada Pak Tukang. Dan hasilnya pun juga bagus. Jadi ya sama-sama bagus. Sebenarnya sama bagus. Nah ini. Nah, ini dilepas oleh Pak Tukang. Nah, ini pasan. Nah. Jadi untuk pembuatan itu atau perpukangan itu tidak harus sama. Tapi tujuannya itu tetap sama, mencari kelurusan dan kerja yang baik. Oke, mungkin sekian dulu. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan juga subscribe. Nah ini pemirsa, ini pakai cara lagi. Ini kawan kita. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk plaster bagaimana caranya, itu tidak masalah, teman-teman. Yang penting itu tujuannya sama. Nah ini teman-teman. Oke, untuk plaster yang membuat seperti ini, untuk bagaimana tata caranya itu bagi saya tidak bermasalah, teman-teman. Yang penting itu hasilnya bisa lurus dan rapi cara pengerjaannya. Nah ini. Ini kalau menurut saya cara kuno, ya tidak kuno sebenarnya. Ini setiap tukang itu punya trik dan teori tersendiri-sendiri, teman-teman. Yang penting itu hasilnya bisa rapi dan lurus. Oke, mungkin sekian dulu. Nah ini, sama Pak Tukang dicatok. Kalau saya tidak memakai cara ini, karena ini lebih mudah lagi untuk Pak Tukang kalau cara yang seperti ini. Oke.